ditahan kerana disyaki terlibat dalam satu perjinaian yang pecah rumah aku. Encik tak boleh tahan saya, tanpa bukti. Tak jadi kamu ada pada pusat rumah yang kamu masuki. Maafkan kami tuan, kami tidak salah. Cerita banyak sama balas. Guru-guru sekelaran dan sahabat hantar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan situasi tadi, bagaimanakah cak jari boleh mengenal identiti seseorang? Sebelum saya menerangkannya, cuba perhatikan cak jari kamu dan rakan kamu. Apakah keistimewaan cak jari sehingga ia bentuk cap jari bermula dari kasar pembangunan jari dan persekitaran rahim yang menyentuhkan cap jari anda. Ketika jari dan anda masih kecil dan dalam rahim, cap jari tangan dan jari kaki anda sedang dibangunkan dalam tempoh 6 bulan pertama. Pada ketika ini, garisan sama pada cap jari dan jari kaki sudah ada selama 3 bulan dan akhir. Tetapi ada satu perkara yang masih menjadi tanda tanya tidak di kalangan saintis mengenai cap jari. Menggunakan walaupun ahli sains boleh menentukan sama pada masa yang sama cap jari dirkam, mereka tidak mempunyai pemahaman yang jelas tentang maksud. Kebanyakan ahli sains bersetuju dengan teori bahawa lapisan tengah digulung di antara lapisan dalam bebek dan lapisan luar. Setiap orang termasuk mereka yang lahir kembang memiliki pola cap jari yang khas. Ulang sekali, mereka memiliki pola cap jari yang khas dan berbeza di antara satu sama lain. Itu disebabkan cap jari mereka tanda pengenalan manusia untuk membezakan seorang dengan orang lain. Seorang pemilik yang tersebut, sistem pengikutan ini dapat disamakan dengan sistem berjaring, bangga atau QR code sebagaimana yang digunakan ketika ini. Penyusunan pada cap jari mempunyai makna sangat khusus. Menurutnya lagi, hal itu disebabkan cap jari setiap orang adalah tas bagi dirinya sendiri. Setiap orang hidup atau pernah hidup dengan ini memiliki diri cap jari yang unik dan berbeza dari orang lain. Sebabnya mengapa cap jari ini digunakan sebagai muka energi yang sangat penting bagi pemilihnya dan digunakan di seluruhnya. Saya ulangi, itulah sebabnya mengapa cap jari digunakan sebagai muka energi yang sangat penting. Jika cap jari ini dapat ditemui pada akhir abad ke-19 Masihi, sebelumnya orang yang menghargai cap jari sebagai hitungan dengan desa tanpa makna penting. Namun, dalam Al-Quran, Allah merujukkan kepada cap jari yang sedikit pun tidak menarik perhatian orang wajib itu dan mengarahkan perhatian kita pada erti penting cap jari yang baru mampu dipahami zaman sekarang. Pada abad ke-17, Al-Quran telah menyebut bahawa cap jari menjadi tanda pengenalan manusia. Dalam Al-Quran, disebut mudah bagi Allah untuk menghidupkan manusia selepas kematiannya. Pernyataan tentang cap jari manusia secara khusus ditekankan dalam semua ayat. Simaklah surah Al-Qiyamah ayat 34. Apakah manusia mengira bahawa kami tidak akan mengumpul kembali tulang belulangnya? Ya, bahkan kami mampu mengisikan kembali hujung jari belulangnya dengan sempurna. Sungguh Al-Quran adalah firman Allah yang maha benar. Apa semua catat tak yang saya baca tadi? Ulangi dulu. Okey, ada soalan kuih?
apakah yang menyebabkan cap jari seseorang itu berbeza antara satu sama lain? Volunteer, siapa nak jawab? Ini soalan dia. Apakah yang menyebabkan cap jari seseorang itu berbeza antara satu sama lain? Tadi dah masalah dekat dalam tu. Dapat duit kaya. Boleh ke dikata tiga? Lagi share lah. Okay, soalan kedua. Diri. Tengok sini. Nama apa? Perkenalkan diri saya seseorang. Nama saya Dr. Aina Binti Harun. Okey, mari masuk dan Nama saya Arif Dini Bintu. Okay, last.